Ini dia. Apa ini Bapak? Apa-apaan ini, ha? Apa? Apa-apaan Bapak ini, ha? Mana benar tadi? Kamu habis ngapain, ha? Coba kamu bisa ngapain? Ikutan ini usaha. Kamu bukan ikut ikutan. Di sini ngapain? Kenapa? Hah? Kamu tahu tempat ini tempat apa? Ya. Pacar mana pacar kamu? Coba sini, Pak. Udah dapat di bawah itu. Buahnya. Bawa aja, bawa. Paksa dia. Kalau enggak mau, paksa. Diam di situ kamu, diam, diam. Paksa, paksa. Kalau saya masih mempan percuma berarti saya puasa 41 hari ini. Kalau enggak di pasar. Silakan, monggo. Udah ambil itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky dan Nirmala di channel kebanggaan kita semua, sahabat ya. Channel-channel yang suka menggerebek sesuatu yang agak melenceng dari syariat Islam ya, sahabat. Jadi pada kesempatan hari ini Rizky enggak sendirian. Rizky ditemani oleh Nirmala. Bu Nirmala ya, sahabat ya, spiritual cantik. Dari mana? Jawa Timur. Dari Jawa Timur, sahabat. Nah, beliau akan membantu tim daripada Ian Guru untuk menuntaskan semua hal-hal yang melenceng dari akidah di dunia ini, sahabat. Nah, jadi seperti biasa, sahabat, sebelum kita memulai kebiasaan kita, nah, ini di sini Rizky memberitahukan kepada sahabat ya, menginfokan juga. Jadi buat para sahabat yang sudah memesan madu atau yang baru memesan madu, jika madunya itu belum sampai, tolong ditunggu, sahabat ya. Karena apa namanya, yang pesan itu bukan 1-2, bukan 10-20, tapi banyak gitu, Bu. Jadi kadang suka ada ini, Bu, apa, sahabat yang komplain, kok nggak datang, bahkan sampai ada yang bilang penipuan, padahal kan ya tahu sendiri yang pesan kan banyak, Bu, ya. Iya, dan ekspedisi pun itu janjinya 2-3 hari, ternyata bisa lebih dari itu, teman-teman. Iya, cuma sabar ya. Iya, kebanyakan mereka ya taunya dari Ian Gurunya, padahal ekspedisinya juga ngaruh, Bu, iya, ya. Iya, nah, betul sekali. Jadi buat para sahabat ya sabar aja, itu pasti sampai. Nah, juga buat para sahabat yang baru saja bergabung ya, sahabat Ian Guru dan sahabat Ibu Nirmala. Iya. Nah, ini untuk yang bingung atau yang bertanya-tanya soal kegunaan madu ini untuk apa. Nah, jadi kalau untuk madu ini media ya, media untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Nah, cuman kita dengan niat bersyariat. Ya, Bu, ya, karena ya, hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala yang nyembuhin. Kita cuma lewat ini media aja gitu. Jadi medianya dia ini untuk bisa untuk mengatasi penyakit medis dan non medis, Bu. Iya, seperti gangguan dari kirim-kiriman, ya, kiriman dari orang yang tidak suka sama kita. Begitupun juga jamu herbal ini. Jamu herbal ini adalah kapsul dan rukyah medis juga non medis. Ya. Sama aja. Ini juga bermanfaat untuk orang yang mempunyai penyakit dari medis ataupun non medis, gangguan dari orang yang tidak suka sama kita, kirim-kiriman seperti itu. Ya, Bu, ya. Nah, di sini untuk jamu herbal kapsul rukiah ini untuk mengatasi penyakit medis dan non medis. Ya, kegunaannya atau khasiat kegunaannya di sini sudah ada nih, sahabat ya, Bu, ya. Iya, nah, sudah ada. Coba, Bu, bacain, Bu. Khasiat dan kegunaannya sebagai obat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti jantung, kolesterol, pencernaan, demam, sulit tidur, dan lain sebagainya. Banyak sekali, termasuk asam lambung juga di sini ada tertulisannya. Nah, jadi semuanya sudah ada di sini, sahabat ya. Ya, ini juga sama aja media. Nah, kita bersyariat anut lampah Kanjeng Nabi Muhammad ya. Dan tetap nomor satu itu yang menyembuhkan semua penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jamu, bukan madu, sahabat ya. Nah, untuk hanya cara perantara. Hanya perantara. Nah, untuk pemesanan, sahabat bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di bio YouTube Kang Ian Guru ya. Cek aja nanti langsung, hubungi admin, konsultasi apa saja yang diinginkan. Setelah itu kirim bukti transfer, alamat beserta penerima, nanti langsung diproses. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu sahabat di rumah, bermanfaat ya, sahabat ya. Dan satu lagi, pastinya amanah 100%, amanah. Tidak untuk diragukan lagi. Nah ya, sahabat nggak usah, jangan ragu. Takut nanti aku udah transfer nih, kemana kok belum datang barangku. Jangan seperti itu, pasti datang, tinggal ekspedisinya aja gimana, kan gitu Mas Rizky ya. Iya, tergantung ekspedisi, Bu, sebenarnya. Cuman orang sahabat ini gagal paham, malah sampai ada yang bilang, wah, Kang Ian nipu gitu. Padahal nggak seperti itu. Nggak seperti itu, ekspedisi juga ngaruh ya. Iya, yang mau pesen, monggo silakan dihubungi nomor WhatsApp-nya yang ada di bio. Ya, di deskripsi bio nanti dicantumin, sahabat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat sahabat pun, sahabat dimanapun kalian berada, jangan lupa jika kalian semua menyukai konten kami dalam
memberantas semua yang ada di sini ya. Jangan lupa di like ya, di subscribe juga channel Ian Guru dan channel siapa? Nirmala. Hajah Nirmala. Hajah Nirmala ya sahabatnya, karena beliau juga spiritual perempuan nih. Salut saya Bu. Iya. Biasanya perempuan biasanya cuma tidur aja di rumah, tapi ini berani memberantas ya. Oh iya, saya tidak suka malah seperti itu. Malah saya itu pinginnya itu berpetualangan kesana kemari. Masya Allah. Dan itu pun sendiri hanya ditemenin sama mas supir sama mas kameramen, udah tiga Masya aja Allah. Kemana-mana. Mudah-mudahan ya Bu ya, karena niatnya kita baik. Banyak yang mendukung juga insya Allah Bu ya. Jangan lupa subscribe, di like, di share sahabat. Biar apa? Biar banyak, semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak yang mendoakan Bu ya. Iya. Nah gitu, karena apalah daya kami tanpa doa-doa sahabat di rumah sana. Tetap sahabat-sahabat nomor satu. Iya. Love you. Nah, jadi seperti itu sahabat. Ini posisi kita lagi di mana ini Bu? Kita sekarang ada di pinggir pantai, sekalian mau COD-an ya. COD-an jamu. Banyak yang pesen. Banyak sekali yang pesen. Sampai kita tuh kehabisan stok. Karena ini tuh alami. Kita tuh cari bahan-bahannya itu dari tengah alas, dari dalam alas. Dari alam ya. Dari alam langsung, bukan dari kimia-kimia. Iya, enggak ada zat kimia-kimia ya, sahabat. Ini dari daun-daunan. Di alam aja. Masya Allah. Ya, jadi buat para sahabat yang beruntung juga nanti ini bisa COD sama kami. Iya. Kenapa mas? Hah? Mobil. Masa ada mobil masuk ke sepi-sepi kayak gini? Ini tempat sepi loh, masa ada mobil? Oh iya. Iya Bu, kok ada mobil? Siapa ya? Tapi nggak apa-apa kali, orang main kali ya? Iya. Tempat sepi gini. Ada yang di sini loh. Ya sudah, biarin dia urusannya mereka. Iya, kita sih. Urusan sendiri ini aja. Oh iya. Kayak mencurigakan aja gitu kan. Iya, udah enggak apa-apa, udah biarin. Tapi mobil hitam juga ya? Itu ya mobilnya. Apanya? Mobilnya. Goyang mana? Goyang. Wah, enggak. Ngawur dia, suka ngawur, halu Bu dia. Mas, tanya itu loh gimana sih? Halu dia. Kita fokus ke sini aja. Iya, kita fokus ke sini. Jadi gini teman ya, ini tuh daun herbal yang kita dapatnya itu daun-daunan itu sangat susah. Di alas. Rintangannya di alas banyak Bu ya. Iya, rintangannya juga banyak. Kita bikin sendiri, kita produk sendiri tanpa ada bahan kimianya sama sekali. Betul itu. Apa? Mobil goyang-goyang loh dari tadi. Tuh. Oh, kalau itu memang goyang-goyang itu. Loh. Siapa itu? Coba ini pegang dulu. Ini kasih sini aja, Bu. Iya, kok goyang-goyang itu? Ya kan enggak pakat saya juga kan. Iya. Lah, saya ngapain saya bohong? Ya udah kita sampein aja. Iya Bu, coba Bu, sini. Ah, sini Bu. Hah? Dengar enggak? Mana goyang dari mana sih? Tuh. Ada suara minta tolong, teman-teman. Bu, ada teman, Bu. Hei. Loh, iya Bu. Kunci tapi Bu. Siapa? Loh, ada suara minta tolong kan, kedengeran kan? Iya, tadi ada tangan juga di situ. Kamu keluar enggak? Eh. Woi, apa kalian? Keluar. Apa? Kamu keluar enggak? Keluar. Itu di dalam siapa? Keluar. Itu di dalam siapa? Siapa Anda? Oh, ini orang enggak benar ini. Ada orang minta tolong dan saya wajib untuk menolongin. Kamu turun. Turun. Tabrak saya kalau mempan. Turun, itu siapa di dalam minta tolong? Turun apa enggak? Saya itu sampai 3, enggak keluar. Saya acak-acak mobil ini ya. Tadi itu. Ya. 1. Turun apa enggak? Turun. 2. Kalau enggak aku pecahin. Apa mau Anda? Turun dulu, yang penting turun. Kalau nggak turun, aku pecahin. Turun. Turun dulu. Wah. Ini udah gak bener ini Bu, pas di dalam ini ada suara cewek kan Bu? Eh. Saya itu sampai 3 nggak keluar, saya acak-acak mobil ini 1. Eh turun. Eh bangsat, turun. 1. Turun. Wah kurang ngajar. Turun. Oi. Saya itu sampai 3. Saya tidak mau turun. 1. Mbak, buka pintunya, Mbak. Dari dalam buka, Mbak. Eh, buka. Buka dari dalam, Mbak. Buka. Aku rusakin ya mobil ini. Wah, ini ya. Rusakin aja udah.
hancurin aja, Bu, hancurin, hancurin. Ya. Hancurin nih. Apa kita balikin aja mobil ini? Hah? Buka! Weh, bangsat, buka! Wah, kurang ajar ini orangnya. Tadi tolong itu awal dong. Mbak, buka dari dalam, Mbak. Ayo, Mbak, buka, Mbak. Dikunci, Bu, di dalam sama itu. Iya. Kemudinya kan ada di sana dia. Kontrolnya ada di sana. Wah. Berhenti kamu, minggir dari sini, minggir. Minggir kamu dari sini, minggir. Saya hitung sampai 3. Minggir kamu. Eh. Buka. Enggak mau. Mbak, buka, Mbak. Terus, lanjutkan, lanjutkan. Eh, buka, Mbak. Tonggengkan, tonggengkan. Di dalam buka. Tunggingkan dia, tunggingkan. Tunggingkan. Buka, weh. Bangsat. Tunggingkan, tunggingkan terus. Allah masak. Weh, kamu turun bangsat. Bu ini turun. Allah masak masak. Lelah lelah masih. Masak masak. Eh turun turun. Mbak buka itu kuncinya buka. Itu dari. Kuncinya buka itu. Allah masak masak. Waduh bu ini gimana? Gak bisa dibobol nggak sih ini? Ini bisa dibobol nggak sih sebenarnya? Hah? Hah? Hei, kasihan itu wanita. Kalau berani lawan cowok sini. Keluar, keluar. Hei, woi, keluar, woi. Buka. Wah, udah parah ini, keluar, woi. Goyang-goyang ini pasti udah enggak benar nih. Aku laporin lo ya. Aku laporin lo ya. Apa salah? Kamu tuh mesum di sini. Kamu mesum di sini. Mesum pemaksaan lagi kamu itu minta tolong, minta tolong. Woi, keluar, woi. Eh, kalau enggak aku teriak minta tolong. Saya laporin pemuda sini, saya laporin orang sini ya. Kamu turun. Woi, turun. Berani kalau enggak aku teriak minta tolong. Oh, ini dia. Apa ini Bapak? Apa-apaan ini, ha? Apa-apaan Bapak ini, ha? Mana pun tadi? Kamu habis ngapain, ha? Coba kamu habis ngapain? Ikutan ini usah. Kamu bukan ikut-ikutan. Di sini ngapain? Kenapa? Hah? Kamu tahu tempat ini tempat apa? Pacar mana pacar kamu? Coba sini, Pak. Dapat di bawah itu pacarnya. Itu pacar. Mana? Coba sini, Pak, sini. Lihat. Jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke. Yang kedua untuk pengobatan batuk menahun. Dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri. Yang keempat untuk mengobati lumpuh total. Yang kelima untuk mengobati kencing manis. Dan yang keenam untuk mengobati ambeien. Yang ketujuh untuk mengobati lambung. Yang kedelapan untuk mengobati usus buntu dan untuk mengobati jantung. Dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru. Sini 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 sini. Sini kamu. Hah? Mana? Mana pacar kamu? Ini semua pacar saya. Bukan, pacar saya bukan pacarnya. Bukan. Bukan, bukan pacar. Bukan dari mana? Dari sana. Bukan ada di mobil saya. Buknya ada di mobil. Kalau soal ada di mobil bisa jadi kamu nyulik. Teman saya. Hah? Dia bilang bukan pacar. Jangan ngotot aja. Apa urusannya dengan kalian? Hah? Mbak, santai, Mbak. Urusan sama kalian. Aku enggak akan ngotot. Apa itu? Apa kamu? Apa kamu sini kamu? Anda pemaksaan. Sini kamu. Pemaksaan juga. Bukan urusan kalian. Sini kamu. Bukan urusan kalian. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Ini urusan saya. Jangan nangis, Mbak. Sini, enggak usah takut, enggak usah takut. Mbak, enggak usah takut sini. Santai. Anak buah saya. Santai, Mbak. Mbak tenang aja, Mbak. Aman. Kamu ini siapa? Saya bilang, kamu ini siapa? Hah? Ini urusan kalian. Kamu ikut apa? Urusan. Betulan saya ada di sini. Iya, urusan dengan Anda ini apa? Ada orang minta tolong. Masa ya saya enggak saya tolongin? Astagfirullah. Gimana sih ini ceritanya? Aneh. Itu pacar saya. Mbak, emang Mbak pacarnya? Kalau dia enggak minta dengerin. Kalau dia enggak minta tolong, saya enggak bakalan ngusik di sini. Dengar. Ya apa Ustaz ikut-ikutan? Bukan masalah dia minta tolong. Berarti sama aja Ustaznya juga pengen dia. Sama aja apanya? Wah, ini. Wah, enggak benar Anda ini semuanya. Benar enggak benar. Ustaz juga. Astagfirullahalazim. Sudah dobol ini juga. Memang sama. Memang saya mau jual dia. Jual kan? Mau apa kalian, ha? Kamu kira dia mau dijual? Enggak. Dia enggak mau dijual. Kan kamu udah dibayar sama saya 300.000 ikut kerja ke Jakarta. Tapi tidak seperti ini dong. Sebenarnya tidak. Tapi saya udah bayar sama dia. Ke ibunya, ke orang tuanya. Bahwa ya kamu mentang-mentang udah bayar kan bisa seenaknya. Saya bayar 300 ya, kan orang tuanya bawa dia kerja di Jakarta. Dan Mbak mau kalau suruh dibawa kerjaannya anaknya. Seperti ini. Enggak. Suruh dibawa dia enggak sama mau. Orang tuanya. Terserah. Saya udah bayar. Apa tadinya enggak tahu? Enggak. Oh, bilangnya cuma ART doang. Iya. Sini kamu sini. Kamu enggak usah. Bawa dia. Bawa itu, cewek itu. Jadi bawa, dia ini ngomong ya ngomong ke keluarganya cuman apa kamu so, jangan lu,
Lu siapa? Gua curiga orang ini berdua. Apa? Cowok saya tidak cewek. Berdua. Kikuk-kikuk. Mobil saya di sana, Mas kameramen di sana. Sama aja. Sama aja Ustaz. Berdua gimana? Kamu lihat itu ada teman saya di sini. Ada Mas kameramen. Di mobil juga ada tim saya. Jangan pura-pura bego. Siapa yang nah, pura-pura bego? Bawa ceweknya, ayo. Bawa. Kamu sentuh dia. Bawa ceweknya. Bawa. Jangan pernah sakiti wanita di depan saya ya. Bawa. Jadi gini aja. Apa ini urusannya sama Ustaz? Hah? Sama saya apa? Bayar Anda. Apa? 1 juta untuk kalian berdua. Apa? Buat apa? 1 juta saya bikin video aja dapat 1. Ngapain saya harus kayak gitu? Ya kalian ini maunya saya apa? Sini saya. Enggak, saya akan diam. Ini tidak mengurusi Anda. Sini. Urusan saya ini cewek nih, urusan saya. Tidak, apa akan saya bawa pulang. Urusan. Dan saya akan antar ke rumahnya masing-masing. Bawa. Saya sudah bilang ke orang tuanya. Bawa aja, bawa. Paksa dia. Kalau enggak mau, diem, paksa. Diam di situ kamu, diam. Paksa. Ya gimana enggak? Tapi kerjanya tidak seperti ya, itu. Ya udah maunya kerja. Dia akan Anda jual, tapi mereka tidak mau. Dia akan itu mau. Kan bisnismen tadinya. Manajemen. Bisnis. Itu penipu. Itu penipu bisnis. Iya, dianya kan mau dia di kamu bilang ke orang tuanya cuma kerja ART. Tapi tadinya mau kamu jual. Saya. Itu penipu mau, bukan kesannya itu mau itu kerja apa omongan. Dan dia bilang kerja. Tahu kalau Anda mau jual mereka. Iya, taunya ART kan. Yang penting dia sehat. Sebelum saya jual, saya nikmatin dulu tubuhnya. Oh, stop. Bang, hubungin keamanan, Bang. Telepon aja keamanan sini, Bos. Lapor kalau itu. Udah, hubungin aja orang sini. Ya, datang ke sini, Bang. Belum saya jual, saya nikmatin dulu tubuhnya. Betul? Iya. Nah. Betul. Cabul juga ini. Bang, kita ada videonya kan? Ada. Oh. Aja. Kalau video, kalian mau, daftarkan anak-anak Anda. Apa? Ya. Anda mau? Masuk ke dalam sini, Bang. Nauzubillah min zalik kamu orangnya. Kayak enggak ada kerjaan lain aja. Tarik itu. Cewek tayang tadi itu. Tarik ini. Saya sudah bayar Anda. Saya sudah. Kalian itu udah dibayar itu. Saya sudah bayar Anda. Berapa bayarnya? Saya balikin duitnya. Tidak perlu. Kalau kamu mendus, 30 juta sini. Keluarin kalau punya uang 30 juta keluarin uangnya. Kita enggak perlu Bang bayar seperti itu. Saya sudah bayar dia. Bentar lagi ada keamanan ke sini. 300 ribu untuk uang muka untuk kerja ke Jakarta. Sebentar lagi akan ada keamanan ke sini, ya. Tidak kita takut. Kita ada bukti video. Ada. Ya, kita ada. Enggak takut kita ya. Ada keamanan ke sini. Apa urusannya okay. Sama keamanan? Oke. Okay. Ini urusannya sama kita. Dia sudah dibayar kan? Kamu sudah dibayar kan ke orang tua kamu? Nah, dianggup. Ya iya, tapi dia enggak tahu kan kalau mau dijual. Kamu jangan nangis. Bilang, kamu mau sama saya. Ikut. Kamu mau sama dia? Terserah Kak. Saya kan mau dijual, mau suruh kerja apa juga terserah saya. Ya enggak seperti itu dong. Ini orang-orang gak hutan. Ini orang dong. Hutan pas ini pola pikirnya rimba semua. Terus ini. Kalian ini mau jadi jagoan apa gimana? Bukan maksudnya? Jadi jagoan. Kita dari jauh-jauh ngonten di sebelah sana. Ternyata ada orang minta tolong. Ya udah itu urusan kami. Ya udah ini kerjaan kami. Iya. Jangan ikut campur kerjaan Anda. Lah ini juga kerjaan. Ini juga kerjaan kami. Kami sebagai orang yang punya prika manusiaan enggak bisa ngelihat orang kayak gituin. Tolong lu tadi. Munafik lu. Munafik kata. Munafik. Allah. Saya juga tahu otak-otak kalian ini. Otak apa? Udah hajar Ustaz ini. Hajar, pukul dia. Pukul aja. Udah, tunggu dulu. Kita jangan sampai kekerasan. Kita enggak mau melukai orang. Kita secara baik-baik ambil dia. Ya. Itu aja. Saya dan tidak saya mau pasang kepada. Tolong secara baik-baik mereka akan saya bawa pulang. Dia mulut kamu. Saya bukan tidak berani kepada Anda. Saya berpikir kamu ini wanita dan saya tidak takut sama laki-laki. Apa? Aja, Pak. Hah? Kamu tidak takut? Tidak. Masuk. Bawa lagi. Ngapain kamu nyuruh ini masuk? Suruh bawa lagi ke mobil. Dalam mobil. Harus masuk lagi. Harus tahu diri. Iya. Gimana jantannya pria? Bu ini enaknya kita gimana Bu? Saya mau gini. Saya baik-baik kepada Anda. Saya mau dua orang cewek ini langsung dibawa lagi. Anda dengar kan? Enggak. Apalagi? Anda dengar kan tidak mau kan? Kamu kalau sampai tidak mau, saya akan babat habis keluar kamu. Keluar kakak. Jangan takut. Geret kalian ini kalau enggak mau. Ini hubungi ya. Aja pemuda sini ya. Semua kumpulin aja ya. Bentar lagi akan datang ke sini kok. Kita udah dihubungin. Sudah. Bagus. Geret aja udah, geret. Geret aja. Udah, ambil. Aja. Geret aja. Mau kalian apa? Ya lepasin dia pulang kalau perlu. Minggir, kamu minggir. Geret aja ini.
Kalau saya tidak akan mencampuri ini urusan Anda. Apa? Apa? Ayo. Apa? Hah? Ya, macam-macam mau dipakai, mau dipakai. Hah? Ya pakai. Iya. Silakan. Monggo. Hah? Serahkan ke cewek ya, yang tadi. Pakai aja, pakai, pakai. Mau dipakai, pakai. Hah? Ayo. Percuma, ayo coba. Ayo. Kalau saya masih mempan, percuma berarti saya puasa 41 hari. Ini. Kalau enggak di pasaran. Silakan, monggo. Udah ambil aja, coba ya ambil. Jangan itu itu. Gitu, apa kalian ini? Mbak jangan ikut campur. Semakin macam-macam sama saya ini kalian. Semakin ustaz. Sama aja ini ustaznya juga jompol nih. Saya bukan ustaz. Sama aja. Ini orang ini berduaan ini kikuk-kikuk di belakang kikuk, di pantai-pantai sini. Woi, ada saya loh, bertiga. Woi, kita ada bukti video. Kamu dibayar. Dibayar. Bayar tujuan dulu. Pasti kamu punya suami dibawa oleh dia. Ah. Tahu pasti ini orang-orang kayak gitu. Mabuk dia. Mabuk kamu dia. Ini. Mencuri. Istri orang, udah. Kamu minta saya nyuri istri orang. Hah? Kamu mencuri istri orang. Mabuk dia, Bang. Bau. Mabuk. Bau alat, bau soalnya. Bau saya. Ayo kita paksa dia. Dua botol lagi kalau ada. Sudah di sini, Anda pergi sekarang. Tidak, saya enggak anda mau pergi. Anda pergi. Dia suruh bawa ke sini. Bawa aja cewek yang tadi itu. Masukin lagi kita. Udah pergi. Ayo. Pergi. Gimana? Udah pergi. Ya udah kita gembur aja. Tidak, kami habisi di sini. Jangan dibawa. Sumpah aja. Kalau Anda tidak mau pergi, saya habisi. Ayo. Pergi. Habisi aja begini, Bu. Gembur aja, gembur. Nanti gembur aja. Bulah, Bu, silakan monggo saya pasrahin ke Ibu lah. Pergi. Ayo. Emang wanita ini bisa apa? Ya udah enggak. Enggak usah lihat orang dari casingnya. Pergi. Tidak, tidak. Kamu melecehkan saya untuk melawan wanita. Ya udah namanya gimana? Kamu 200 orang saya tekan mundur. Dengerin sombong saya. Sombong amat lo, Bong. Udah dari dulu orang banyak oceh itu enggak ada isinya. Udah cepetan buktiin aja lah. Tidak bisa ini ambil omongannya. Enggak bisa dipegang omongannya. Sudah kalau tidak mau berurusan sama kami, Anda silakan pergi dari kalangan ini. Saya aman. Sudah ngomong baik-baik lo ya. Pergi. Ya, mau ngapain itu? Mau ciuman ha? Ini sikat aja kali, Bro. Iya. Apa saja yang ngantuk sekalian ha? Sikat aja. Kabur ya. Enggak usah kebanyakan berunding. Ini aja. Kalian harus bayar 10 juta. Supaya penggantinya. Yang kamu butuhkan uang. Tapi kenapa barusan Anda ngomong? Ngomong berapa? Ayo. Bang, kita ayo. Ayo. Santai, Bos. Santai. Ngomong satu-satu. Ayo kita. 2 3 10 enggak mundur saya sama kamu. Bu. Sikat. Saya bantuin. Udah Mas, enggak usah kecil ini, Mas. Iya, kecil. Kecil. Soalnya ini juga enggak bisa gini, Bu. Takut ngebabet nanti saya. Mana pistol kamu? Sini saya tembakan. Hah? Bang, satu orang. Oh, aduh. Hentam. Oh. Sudah, Bu. Ah, bukan kebalakan. Oh, ngomong. Apa kau? Hentam. Hentam. Oh, banyak kan aduh mampus kalian kebanyakan omong dari tadi ngoceh terus bang, mobilku dapat curian ini, bang. Iya mobil juga dapat curian ini mobil keluarga kalian mbaknya ini pasti sini? Ayo kalian pergi saya bilang pergi satu kabur mbak sini mbak mental cewek. Ini jangkot aja gede. Ini mobil siapa? Mobil orang tua? Enggak tahu. Wah. Wah, ini jangan-jangan di ini jadi ini gimana, Bu? Iya, enggak apa-apa kita antar aja mbak-mbaknya pulang ke masing-masing. Ini juga pasti mobil mereka ini, Bu. Berwajib aja nanti. Iya. Ya udah ini juga kita amanin juga, Bu ya. Ya udah ini kita bawa aja kali ya. Iya. Ayo, coba. Emang kita bawa ke ini aja. Masukin mobil, Bu. Mobilnya yang satu ya. Ayo, sini. Kuncinya di mana ini kuncinya? Di mana, Pak, kuncinya?